Neymar Junior mengakui peran besar Cristiano Ronaldo terhadap perkembangan sepak bola Arab Saudi. Neymar Junior menjadi bintang top terbaru yang diimpor Liga Arab Saudi. Penyerang timnas Brasil dicomot klub asal Riyadh, Al Hilal, dari PSG pada bursa transfer musim panas 2023. Klub tersukses di Asia dengan rekor 66 trofi resmi itu merekrutnya dengan nilai transfer yang hampir menyentuh 100 juta euro, 1,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut sudah menghitung beberapa bonus wah yang bisa dia terima sesuai target. Setelah diresmikan Al Hilal tengah pekan ini, Neymar mengaku bahwa kepindahannya ke Saudi bertujuan demi mencari tantangan baru dalam karir. Pemain berusia 31 tahun itu ingin menjadi anggota dalam gerbong perubahan besar bersama sederet bintang top lain yang diboyong dari Eropa. Tujuan mereka ialah membawa Rosen Saudi League, nama resmi kompetisi ini, ke level lebih tinggi di dunia sepak bola. Liga di sini akan sangat kompetitif, terutama setelah perekrutan yang dilakukan di bursa musim panas, ujarnya dalam rilis interview resmi pertamanya. Saya percaya bahwa persaingan yang kompetitif itu penting. Itulah kenapa saya bergabung di liga ini. Saya digerakkan oleh tantangan. Saya di sini untuk membantu liga bertumbuh, kata ex-rekan seklub Lionel Messi di Barcelona dan PSG. Neymar juga mengaku tak sabar bermain bersama ataupun melawan pemain-pemain kelas kakap yang pindah ke Saudi. Secara khusus, dia memberikan porsi pujian yang tinggi kepada Cristiano Ronaldo. Superstar Portugal itu dianggap pionir atau perintis terbesar dari eksodus para pesepak bola top ke Jazirah Arab. Ronaldo memperkuat Al Nassr sejak Januari lalu selepas kontraknya diputus oleh Manchester United. Pasca kedatangannya, gelombang migrasi pesepak bola kondang ke negeri Raja Salman tak tertahankan. Kendati lebih sering menjadi lawan, Neymar menaruh respek tinggi kepada sang pemilik 5 trofi Ballon d'Or. Keputusannya gabung Al Nassr sempat bikin publik terheran-heran. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, kepergiannya ke Saudi malah berhasil menghadirkan revolusi transfer pemain ke level yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sungguh menyenangkan, bertemu pemain berkualitas top di tim lain membuat Anda bersemangat dan memotivasi diri untuk bermain lebih baik lagi, ucapnya. Saat Anda menghadapi Ronaldo, Benzema, Firmino, antusiasme itu bahkan lebih besar. Jadi saya senang bergabung di liga ini. Menghadapi mereka akan sangat luar biasa. Saya percaya Ronaldo adalah sosok yang memulai semua ini dan setiap orang menyebutnya gila, dan ini, dan itu. Hari ini Anda melihat kompetisi di Liga Saudi terus bertumbuh. Saya sangat antusias bermain menghadapinya. Itu akan luar biasa, kata pemegang status Raja Gol Timnas Brasil bersama Pele. Khusus di Al Ahli, Neymar akan berkolaborasi dengan nama top lain semodel Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergei Milinkovic-Savic, dan sesama alumni Barca, Malcolm. Saya pikir sangat penting memiliki kualitas tinggi dalam skuad, ujarnya. Tentu saja itu membantu dalam beberapa pengambilan keputusan sepanjang karir Anda, begitu juga buat saya. Saya sangat bersemangat menulis cerita baru buat mengejar semua target dengan klub dan rekan-rekan setim. Memenangi lebih banyak titel dan memenuhi ambisi klub. Saya sungguh bersemangat, imbu pemain yang masih memegang rekor transfer termahal dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!